Oke guys, dan kali ini kita akan ngebongkar lagi sebuah HP Samsung. Ini dia Samsung, dan ini tuh Samsung, tipenya tuh Samsung J7 ya. Nah, Samsung J7, di J7 berapa ya, ada dua versi. Itu dia tipe baterainya. Ini tuh versi yang apa ya, gue lupa aja, ada pokoknya ada di judul ya untuk versinya. Dan itu modelnya tuh SMG710FN itu dia. Nah, itu ada beberapa baut tuh, semua bautnya udah dicopotin ya. Jadi kita tinggal ngelepasin si tutup belakang ya. Dan untungnya ini HP tuh kagak kayak J2 Prime ya. Jadi mesti ngelepasin LCD touchscreen dulu. Tapi ini tuh tinggal ngelepasin tutup belakang doang ya. Jadi yang ini tuh simple banget ya. Enggak kayak J2 Prime ya. Nah, itu dia guys ya. Pelepasan tutup belakangnya juga cukup mudah banget guys ya. Nah, udah terbuka. Ini dia. Itu ada speaker ya, buzzer speaker dan bagian bawah. Oke, terbuat dari plastik. Ya, pastinya plastik lah. Nah, dia, dan itu ada beberapa soket ya, itu dia ke bawah. Lagi kita ke bawah, kita lihat ada lagi yang nempel tuh kagak. Dan di bagian bawah juga ada soket tuh. Nah, itu dia ada soket, satu soket, lalu ada dua soket, tiga soket sama soket kamera depan. Dan ya, kita copotin dulu satu per satu si soketnya guys ya, cus. Ini dia untuk kamera depannya, super kecil banget, kecil banget guys ya. Nah, itu dia, kecil banget. Ini berapa pixel ya, gue gak tahu ya, pokoknya gue belum pernah pake soalnya. Oke, itu dia. Ada apa lagi, kita copotin dulu si soket itu tuh LCD. Dan itu layarnya tuh udah kebiru-biruan ya, kayaknya sih ini tuh layarnya tuh udah super AMOLED ya. Enak banget kayak kalau udah super AMOLED. Oke, itu dia, udah semuanya udah dicopotin, kemudian tinggal dicongkel dari pinggir pakai tangan aja atau pakai jarum atau pakai obeng min juga bisa ya. Itu dia, kita angkat secara perlahan ya, kita copotin. Oke, itu dia udah tercopotin, dan ini dia. Nah, dan ini untuk bagian si tulang tengahnya LCD, yang nempel LCD itu dia. Nah, itu ada thermal lagi tuh, thermal penyerap panas ya. Dan itu bagian dasarnya tuh dari kayaknya si aluminium ya, atau ancuran atau apalah. Tapi itu ini tutup kayak kuning ya, entahlah atau apalah. Gue kagak tahu. Oke, sekarang kita lihat si mainboard mesinnya ya, itu dia mainboard mesinnya. Aduh, gila. Itu komponennya tuh kecil-kecil banget guys. Aduh, benar-benar imut. Nah, itu kameranya udah autofocus pastinya. Lalu kita ada chipset, kita lihat chipsetnya. Dan nah, yang ini kayaknya bisa dibuka nih penutup chipsetnya. Oke, kita buka penutup chipset yang ini dulu ya. Oke, jadi penutupnya rekat banget guys, jadi agak susah ya, agak rekat banget. Dan sekarang kita congkel aja lah pakai jarum ohmmeter gue ya, meter legend. Itu dia jarum legend ya, yang biasa pakai congkel. Oke, kita angkat lagi, congkel, kita angkat lagi, kita congkel secara hati-hati ya guys, itu ya, secara pelan aja, takutnya di dalam ada komponen yang tertobros ya, yang tercongkel atau yang tertojos, jadi bisa mengakibatkan patah pada komponen ya, yang tadinya menyebabkan mungkin error ya, jadi penyongkelannya tuh mesti hati-hati guys ya. Nah, itu dia guys, itu congkel. Nah, itu udah kena guys, udah copot. Oke, itu bagian penutupnya ya, penutup chipset yang pertama. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, yang bagiannya ini, yang itu kagak bisa guys tuh. Nah, yang ini kagak bisa ya, sekarang kita yang bawah aja. Nah, yang ini mah bisa tuh guys. Oke, kita congkel lagi aja, langsung saja kita congkel guys ya. Nah, itu dia guys, mulai tercongkel, mulai copot. Nah, itu dia, mulai terangkat, mulai tercopot kan. Yap, itu dia. Oke, nah itu dia mulai copot. Yap, itu ada, masih rekat banget ya. Ini pagar banget ya guys, rekat banget ya. Guys, kayaknya sih belum pernah terbongkar ya, tapi kagak tahu juga sih. Oke, itu dia penutup kalengnya udah copot, dan ini dia chipsetnya. Bentar. Oke, sekarang kita lihat chipsetnya, mudah-mudahan kelihatan ya.
Nah itu dia, aduh gila, ini chipsetnya tuh kecil banget. Nah itu dia. Ya, itu dia. Itu dia chipset yang benar-benar imut-imut banget nih chipsetnya tuh. Tuh, oke. Okay. Nah, itu yang ini kelihatan benar dikit, tapi dikit ya. Itu dia. Dan aduh, udah. Oke, okay, sih udah gitu lah, udah dulu ya pembongkarannya. Itu dia benar-benar komponennya super lah. Yep, thanks you for watching ya buat yang udah nonton sampai selesai, dan kalau suka boleh like, comment, share, dan subscribe ya guys. Jadi kita pembongkarannya udah selesai ya. Oke, okay, see you next time, see you next videos, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Pokoknya just dan di subscribe. Yo, bye bye. Coba thumbnail ya. Udah. Just ya guys.